2 dari 25 tersangka pengedar narkoba yang ditangkap Satres Narkoba Polres Jakarta Selatan mengaku diimingi uang untuk satu kali pengiriman. Para pelaku memiliki peran beragam. Ada yang sebagai pembawa, menyerahkan atau perantara, dan ada juga bandar. Peran ini dilihat dari modus serta barang bukti yang ada dari para pelaku. Rata-rata usia para pelaku pengedar narkotika ini tergolong usia produktif, yakni rentan usia 20 tahun. Adapun alasan pelaku menjadi kurir atau bandar narkotika karena alasan ekonomi. Ada beberapa yang memang residif, ada yang baru pertama kali tertangkap. Beberapa modus yang digunakan oleh para pelaku penyalahguna narkoba terkait dengan masalah pengiriman, betul, ada yang menggunakan jasa-jasa online, ada yang menggunakan ekspedisi darat, menggunakan transportasi darat, menggunakan kendaraan barang, yang itu datang barang full atau banyak, penuh, kemudian diturunkan di beberapa lokasi yang sudah diatur oleh yang si pemilik barang atau si pengirim barang ini. Kamu dibayar berapa itu untuk bawa barang itu? Belum ada apa namanya informasi soal bayaran terjanjikan. Belum disebut nominal. Belum disebut, biasanya berapa? Biasanya 5 juta. 5 juta? Sekali pengiriman atau per batang gitu? Sekali pengiriman ya? Kamu? Kenapa? Iya Pak, disuruh sama orang yang, tapi saya belum kenal sama sekali sama dia. Dijanjikan berapa kamu? Saya dijanjikan nominal 5 juta rupiah. Tapi sudah dikasih belum uangnya? Belum Pak. Belum ya? Jadi motifnya tidak jauh-jauh dari masalah ekonomi ya. Dari Jakarta, Uria dan Syifa, Tribrata TV, salam Tribrata.